Betul-betul. Naik bukit, jalan kaki, letak kereta, naik bukit, ikut orang asli. Berat sana tu perak. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, kerja sambung. Tolong, Wah. Kau boleh bagi, Wah. Ya, Ustaz. Okey, kita nak mula Fatihah, Ustaz. Sebab last kali tak berat teram. Fatihah ini. Ya, syarat berat teram dah baca dah? Syarat-syarat. Dah baca semua dah. Dah ada dah. Nombor 15 Ustaz, nombor 15. Nombor 15. Are you sure? Yes, Dad. Ah, 17. Bukan 15, 17. Betul lah. Dan melapaskan nombor 17 kalimah takbiratul ihram. Kalimah takbiratul ihram ke? Kalimah apa? Nah. Allah Akbar. Ah, Allah Akbar lah. Akbar. Ini kalimah dia ni. Apa kalimah dia? Allahu Akbar. Tak nak tutup mic kah? Nak mengemas tutup mic. Allahu Akbar. Setelah masuk waktu solat. Tak nampak pun slide. Okey, tak nampak slide. Lama. Assalamualaikum Ustaz, dan sahabat-sahabat. Salam kat rumah. Okey. Ha. Nampak tu? Nampak ke tidak? Alhamdulillah nampak Ustaz. Nampak. Alhamdulillah. Kenapa? Allah yang bagi nampak. Allah yang bagi nampak. Dan Allah tak terdekat. Nampak tu nampak benda ilmu. Nampak ilmu, nampak burung siak. Nampak burung siak, nampak kijang. Nampak maknanya dah dapat tangkap. Jadi nak buat apa? Tangkap cepat-cepat. Nak tangkap nak buat apa? Dobit. Ikat kijang ni. Ini kijang depan mata ni. Kijang dah pernah diri. Ah, ha, melangkang boleh makan kijang. Masak lemak. kijang orang masak lemak ke? Tak tahu Ustaz. Tapi panas tadi kijang ni. Sedap. Sedap ke? Saya pernah makan rusa masak lemak. Kijang rusa sama ke, Bat? Sama kot. Orang-orang lain. Kijang pun ke? Lain ni. Orang bentuk mana kenal kijang ni makan durian. Orang kijang ni nak tanya orang-orang yang biasa memburu ke. Garus. Garus masa buru buat tu boleh. Makan lapang. Saya kena ikan pari je Ustaz. Itulah.
Ikan pari. Masuk masak asam pedas. Ni kata ni masuk waktu ni. Eh? Anaknya dia cakap, dia cakap gini ya. Bila dia kata, oh, sudah kumpul ni. Bila dia kata, Allah, 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 disebut aja alif pada amzah wasal tu, A ya, Allah, mesti daripada perkataan A tu, mesti dah masuk waktu. Bukan dah azan, masuk waktu. Ada masuk waktu, adanya azan, 20 saat lepas masuk waktu. Betul tak? Ada yang bilal azan, 1 minit lepas masuk waktu. Ha. Faham? Tapi kalau dia Allah, tengah-tengah cakap Allah Akbar ni, baru masuk waktu. Tak sah semuanya dia. Ha. Tak sah semuanya dia. Dia kena yakin masuk waktu, barulah dia takbir. Lepas tu elok diberi allowance lah. Allowance lah. Kita kata jangan kerja tepat. Tepat. Jadi kita kata masuk waktu subuh 5.52. 5.54. Contoh. Subuh kau apa yang ikut? 5.52 Ustaz. 5.52 kan? Ya. Kita tengok jam tadi, masa azan dalam kereta tadi, tengok jam dekat kereta 5.42. Dan kereta saya ni silap. Nak kena betul lah sampai mana. Dia lewat 10 minit. 5. Misal tu Ustaz tak? Ha? Waktu imsyak tak ada? 5.42. Ha, imsyak. Tak tahu jam radio punya jam di kuartin imsyak. Ada jadi kat dulu. 5.52. Kalau kita kata jam pergi syak. Ha, tepat. Elok nak elok ditambahkan sikit lah lagi 2 minit. Baru kita tak boleh tiram. Ha, elok begitu. Seeloknya begitulah. Ha, seeloknya begitu. Jadi kita boleh takbirat ihram dengan yakin. Kenapa? Syarat sah. Syarat sah. Eh? Syarat sah adalah masuk waktu solat. Suara saya bergema ke? Okey, Ustaz. Jimio kata bergema. Okey, Jimio punya kawasan pun. Kepung clear, Ustaz. Clear, eh? Okey. Orang jauh-jauh pun tak? Kalau merah clear, Ustaz. Merah, okey. Kalau Lina. Bat. Bat mana, Bat? Lipis. Lipis clear. Lipis clear. Kira intan clear. Intan clear. Okey lah. Maksudnya okey lah tu. Mungkin kalau saya Jimio internet. Eh? Okey. Raup, okey. Masuk waktu solat. Kalau tengah-tengah Allahu ke tengah-tengah mana-mana ke, baru masuk waktu, tak sah. Jadi daripada mula alif hamzah wasal tu sampai bar tu, mula alif tu mesti dah masuk waktu. Ha. Amboi tengku lah sampai tengah anu lah. Tak ajak lagi. Sampai tengah anu lah. Okey. InsyaAllah Ustaz datang nanti. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Haa, insyaAllah. Bat, hantar dari hantar negeri Yasmin. Kau video je, hantar aku WhatsApp. Aku nak menyertai dengan teku. Haa. Tengok 5.12.2020. Aduh, Mak. Ya, tu saya pun terkena. Mak, aku dah berangan. Dah ada beg dengan kereta ni. Wah, wah, wah. Tak ada salah maklumat. Okey. Mesti masuk waktu. Masuk waktu baru boleh takbiratul ihram. Belum masuk waktu takbiratul ihram, walaupun tengah-tengah takbir baru masuk waktu, sebenarnya tak sah. Kenapa? Syarat takbiratul ihram ni syarat mengesahkan dia. Ialah mesti masuk waktu. Lepas tu mesti confident. Mesti tengok jam betul-betul. Jangan main agak-agak lah. Kalau kita kata subuh ni 5.50 berapa 5.53 ke 8 ke 4, tapi kita tahu 5 lebih lah, kita yakin. Tunggu pukul 6 lebih. 6 lebih. 6 lebih.
baru kita takbirat ihram. Ha, tuan nak tuan sunat dulu. Ha, tuan sunat syarat dia mesti tunggu orang azan. Ha, eh? Ha, okey. Nombor 18. Menghadap akan kiblat. Ha, menghadap akan kiblat. Maksudnya, apa yang kena ada kiblat? Bahagian mana? Dada lah. Saya bagi contoh dulu lah yang orang lelaki selalu buat. Dia kunci, dia pergi semua jemaah, dia tahu kelebihan takbiratul ihram. Eh, dia tahu kelebihan takbiratul ihram. Alamak. Amboi, bilik sempit. Bobo pula pasal sini lah. Dia letak je kunci. Dia belum lagi ada kiblat ni. Dada dia ada bawah. Dia letak je kunci. Allahu Akbar, tak sah. Ha. Letak je kunci, letak je ni. Belum ada kiblat lagi ni. Kunci ni eh. Allahu Akbar, tak sah. Bila hu dengan ak, dada ada kiblat. Bila Allah dekat bawah, kunci ni. Tak sah. Tak sah. Kenapa tak sah? Mestilah dia menghadap ke kiblat. Jadi berdiri dulu, ada kiblat dulu. Lepas tu baru takbir. Kenapa nak keluar dari kiblat? Oh, takbir. Syarat sah takbir ihram. Ha, ini jarang orang buat lah. Tapi ada juga orang buat. Bila keadaan dia, dia nak berada dalam keadaan cepat. Ha. Nombor 19. Ditakhirkan kemudian daripada imamnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah berdiri tegak tu salah satu tadi bersyarasah? Dah. Kat mana? Adakah berdiri dekat itu salah satu tadi bersyarasah? Dia dekat mana tu lagi dia cakap? Dekat Kia. Ya. Awal-awal rasanya. Ada tak? Ya. 5-5. Nampak saya tu? Nampak saya tu? Nampak. 5-5. Pada ketika beli betul. Okey. Ditakhirkan makmum. Takbiratul ihram, makmum. Kemudian daripada imam. Imam dah baca bar, baru dia boleh mula kata Allah. Kalau imam kata Allahu, belum bar lagi, dia dah masuk tengah-tengah. Allah tak sah. Kalau pada jemaah. Siapa tak sah? Dia disuruh mentakhirkan. Mentakhirkan. Mengakhirkan. Okey. Katakan imam kat Allah, masih imam kat Allah tu, Allah, dia dah kat tangan lah. Tapi tak sebut. Dia kat tangan je. Imam bar, Allahu Akbar, asar tak? Sah. Sudah mentakhirkan. Haa. Walaupun tangan dia tu macam ready je Ustaz. Iya yeah, dah dinda walaupun tangan dia ready. Tangan sunat. Ha. Walaupun tangan dia ready. Tangan ready. Mulut tak cakap. Ha. Imam dia dia pun ada tangan. Imam dia kata bar, Allahu Akbar bersyukur. Mana nak awal-awal. Tangan agak awal. Dia dimasukkan mentakhir ni ialah lafaz takbiratul ihram tu, lafaz takbiratul ihram tu, cakap takbiratul ihram tu, suara takbiratul ihram tu, cakap. Kontrol action bukan cakap.
Faham tak cakap apa? Angkat tangan ni action, aksi. Angkat tangan ni aksi. Sunat. Yang wajibnya lafaz. Yang wajibnya cakap. Yang wajibnya tutur kalimah Allah Akbar. Sebab itulah takbiratul ihram ini diletakkan di bawah rukun qauli. 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 Kalau angkat tangan itu wajib, angkat tangan ni wajib, maka ada lagi satu rukun fi'li, nama dia angkat tangan. Rukun fi'li ada 6. Tak ada angkat tangan. Berdiri betul jika berpuasa, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, 2 kali sujud dengan tumakninah, duduk antara sujud dengan tumakninah, duduk tahajjud. Okey. Boleh sebut tak? Siapa tengok nota? Sebut, sebut dengan cepat, sebut dengan cepat. Berdiri betul bagi berkuasa, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, 2 kali sujud dengan tumakninah, duduk sujud dengan tumakninah, duduk tahajjud. Boleh sebut dengan cepat. Jangan tahu. Nombor 2 ini fi sudur tak ada. Dukung kali, sebut dengan cepat. Dukung kali. Apa? Membaca perkara berikut. Apa boleh? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyyatul, selawatul nabi, sallallahu alaihi wasallam. Sebut dengan cepat. Boleh. Tak boleh, ustaz. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bisa kata gagap ke? Banyak lagi. Boleh, tapi ustaz lagi ingat. Macam Formula 1, ustaz. Yelah, kena-kena sebut laju. Dulu-dulu dia ajar untuk sebut laju. Dua kopi. Dua. Niat. Ketik. Begitu. Dua kopi ni. Ada berapa kali? Ada 5 tuan. Macam skar. Berapa kopi? 5 tuan. Sebutkan. Pertama ini. Kedua ni. Ketiga ni. Keempat ni. Kaifiat, kaifiat. Apa makna kaifiat? Rukun. Lagi, syarat sah. Lagi, batal. Tapi kaifiat semalam. Kaifiat semayang. Rukun. Ada berapa? 18. Rukun ada berapa? 13. Syarat sah ada berapa? 8. Pembatal ada berapa? 12. Sojah. Sojah. Mana jangkul ini sojah? Itu melatih agar akal ni dia pantas dan dia boleh berkomunikasi dengan berkesan dengan lidah. Setelah dia memberitahu hati, inilah ilmu yang kau ada dan fi sudur ini pintu dia adalah lidah. Boleh tak sebut dengan cepat? Syarat sah semayang. Prebet 3423. Badlisha. Sebutkan syarat sah semayang. Islam tuan, perakal tuan, suci hadas tuan, suci najis tuan, masuk waktu tuan, ada kiblat tuan, kutuk orang tuan, mengutip kiblat salat. Betul, betul tuan. Macam. Okey, Solja Badli, boleh sebut. Solja Badli ambil excuse dulu sebab bawa kereta. Pandailah masa ni lah bawa kereta. Betul, Zai. Bawa kereta ni, Zai. Oh, tu je nama. Okey. Ada excuse. Alasan kukuh tu, Ustaz. Membuktikan kebenaran. Okey. Sampai peringkat tu, dia keluar. Itulah. Kalau syarat sah solat, sebutkan. Apa perkara syarat sah solat? Apa eh? Itu tak ada. Banyak eh daripada apa? Ingat tu, tak ingat. Islam berakal. Suci hadas kot. Masuk waktu kot. Tak. Kita tak pergi sudur. Kita tak pergi sudur. Maksudnya ilmu ni tak ada kat dada lagi. Dia masih berawang-awang dekat akal. Dia masih berawang-awang kat kitab. Dia masih berawang kat cetakan. Kadang-kadang dia lost. Paling tak safe. Tengah belajar, Ustaz. Baru belajar? Dia rem dia dah low, Ustaz. Dah tu ni rem dia low. Dia kerek-kerek. Oh, dia berhenti. Rem dia dah corrupted lah, Abang Alim. Takut rem dia corrupted. I7, I5 ni. Dia I.1111 itulah. Pakai I-Core. Jangan pakai Pentium 2. Pentium 2 nak buang dalam longkang lah.
Boleh tak resume lah. Phantom 2, Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3, Phantom 4. Tak sebut dah. AMD Celeron. Tak ada dah. Ha, sekarang high speed apa? Komputer. iCore 6, iCore 9 apa? Saya pun tak ikut pegangan. Saya tak ikut pegangan tu, Ustaz. Jadi jadi saya boleh masuk duduk belajar. Allah bagi kita latih untuk dapatkan fisudur. Kombinasi antara akal dan hati ni supaya dia fisudur. Al-ilmi fisudur. Kita sebut lagi kita sendiri. 8 syarat sah sujud. Pertama, sujud turun sujud dengan kasar sujud. Menghantar 7 anggota sujud. Dahi hendaklah tidak berlapik. Tidak sujud ia pada benda yang bergerak dengan bergerak yang soli. Hendaklah kepala lebih rendah daripada punggung. Hendaklah turun sujud dengan kasar sujud. Dan hendaklah datang ma'inah pada sujud. Kita tahu apa? Dia tekan kepala dia sebab turun sujud. 8. Kita keluarkan. Kita force akal kita. Engkau mesti hantar maklumat ni pada hati. Dan hati boleh keluar balik pada engkau. Engkau boleh transmit kat sini. Sini kita receive. Dan bila kita nak, kaki kita kata nak keluarkan. Dia akan keluarkan. Dia akan hantar sini. Dan sini akan hantar sini. Sini akan cakap. Dia akan transmit. Dia akan receive. Dan bila dia nak keluar, dia transmit, dia receive. Ha, bukankah komunikasi itu ada dua pair? Transmit, receive. Transmit, receive. Dan bila dia transmit frekuensi A, transmit dia frekuensi A, dan ini akan transmit frekuensi B, ini akan receive frekuensi B. Dia transmit receive ni dia terbalik. Kalau komunikasi sistem lah, dia terbalik. Itulah memerlukan transmit receive antara akal dan hati, dan dia boleh keluar dekat lidah. Sampai peringkat tu kita belajar, baru kita kata kita memiliki ilmu. Lepas tu kita amalkan lah. Sebab Imam Syafi'i kata ilmu ni bukan dihafal tapi diamalkan. Tapi nak amal kena hafal dulu. Tak apa nak tahu. Ini takhir kan. Mesti lepas bar imam baru dia kata Allahu Akbar. Mesti kata itu. Baru sah. Sah. Dan tiada mempalingkan akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain. Dulu guru kata apa? Dia datang masuk masjid, orang tengah takbir raya. Dia pun takbir tu dia tengok, oh orang takbir raya. Allah, dia pun ikut. Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah. Dia pun kata kan, oh, Akbar. Tak sah. Kenapa? Takbir tu dia membaca pada kasat takbir raya tadi. Jadi takbir ni di masjid kasat, ini bukan aku ikut takbir raya. Ini adalah takbir ihram untuk membawa diri aku masuk pada solat. Dia cakap dia tak paling. Tak paling. Okey. Tak paling. Betul lah dia nak kata suami isteri belajar tanya isyada. Itu bagus. Okey, bang. Kita ulang kaji, bang. Doktor tanya Abang Alim. Okey, Abang Alim. Soalan saya. Sebutkan. Kau bagi aku soalan susah eh. Okey, aku bagi kau pula. Doktor, abang nak tanya. Sebutkan. Lala dulu tak jawab. Mana? Latih. Latih. Latih boleh tulis bila nota. Tanpa tengok. Latih. Nombor 21. Mukaranah. Ini masalah apa mukaranah? Entah. Sertakan. Disertakan. Disertakan. Apa ada nota tambahan? Disertakan. Satu benda yang hukum dia wajib disertakan. Lagi sekali, kita supaya kita mantap. What you call this? Wajib apa ni? Wajib apa ni? Wajib arodi. Isyarat. Isyarat. Ni. Satu perkara. Ni. Ni.
Cuci baca tak boleh tiram. Ia ni rukun. Kawan perbuatan. Rukun apa? Rukun apa cepat-cepat? Rukun palbi. Palbi. Ia ni tempatnya di hati. Di hati. Di hati. Tempatnya di hati. Boleh dah sikit. Dah lama kita apal lah. Tempatnya di hati. Rukunnya nama kalbi. Tempatnya di hati. Diniatkan pada masa ucap takbiratul ihram. Itulah awal perbuatan solat. Tulis apa? Tulis ini banyak-banyak tulis. Awalun bifi'li. Awalun bifi'li. Pak draft jangan menyalin tu Pak. Tulipan. Ya. Yeah. Jangan draft ni buku sebelah. Awalun tu depan tu benda tu. Oh jangan. Takut tu. Tak boleh Ustaz. Saya ingat-ingat tadi. Tak sampai muka steering. Orang depan. Jangan salin. Jangan salin. Saya kata dobit-dobit jangan. Oh jangan. Nak salin berhenti tepi. InsyaAllah. Tapi wali bentung dia hafal kan. Ustaz punya perli tajam lah. Wali bentuk kan hafal. Dengar je sup, fisudur. Dengar je sup, fisudur. Dengar je sup, fisudur. Amin. Nanti saya dengar bentuk, Pak, mana buku catatan? Bahaya buku catatan saya dah rebus, saya dah telan, dah minum air. Ustaz tanya pun saya cakap. Malunya, masalahnya bukan lah tu. Saya dah minum air dan saya bawa buat masak terpoyak. Minta resipi yang tak harus. Dengan air tu kena makan, Ustaz tanya apa? Ni buku-buku ni tak boleh tak semak rumah saya kecil. Okey apa? 21 saya tak boleh tiram. Satu, dengan nafas Allah. Dua, dengan nafas akbar. Tiga, dalam bahasa Arab. Bisa tertib antara Allah dan akbar. Tidak boleh panjang pada kalimah amzah wasah pada alif. Tidak boleh panjang pada bar, pada hujung kalimah akbar. Tak boleh tambah waw. Tak boleh matikan ha. Pada nusukun. Wah, pok. Aku balik bentuk menangis lah. Ya Allah, aku telah berjumpa dengan para wali, ya Allah. Aduh, amin. 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 Saya punya amin. Nak ni Ustaz, minta maaf juga. Sebab bantu kita, tulis-tulis, gurau-gurau je Pak eh, berbantu kita. Tak apa. Risau dia tu, buat bantu kita tu. Dengan dia, wajib disertakan ertinya diserta akan niat itu dengan dia. Siapakah si dia yang kita masukkan? Niat pas Allahu Akbar. Takbir. Takbir Allahu Akbar. Takbir tu. Allahu Akbar. Itu yang si dia yang kita bicarakan ni. Allah sebelum bar ni dalam hati dilintaskan, dimasukkan, diniatkan, dirasakan sekurang-kurangnya tiga perkara. Apakah tiga perkara itu? Kosok taruh ta'in. Dia lah si dia. Dia lah si dia. Yang menanti untuk satu rukun bersama dia. Aku rukun. Aku nak tunggu satu rukun lagi datang dengan aku. Baru aku nisah. Aku ada satu rukun dan aku menanti satu rukun untuk mengiring aku supaya aku sah. Apakah nama rukun ni? Menanti satu rukun bersama dia untuk sah. Rukun ni nama apa? Ini. Niat. Kolbi. Niat. Kolbi. Niat kolbi. Ini perbuatan. Ini perbuatan. Akulah satu rukun yang menanti satu rukun lagi. Aku adalah rukun kauli dan aku menanti pasanganku bernama Kalbi untuk kami seiring mengesahkan solat. Okey, kalau ada dekat teki itu. Aku ada satu rukun yang nama jenis aku adalah jenis kauli
dan aku menanti satu lagi rukun untuk bersamaku supaya solat kami sah. Apakah nama rukun ni? Apakah nama rukun ni? Tak berat ihram. Rukunnya. Tak berat ihram. Aku tak berat ihram. Aku menunggu satu rukun untuk mengesahkan solatku. Fatihah. Kami beriring bersama. Falbi. Apa nama rukun ni? Fatihah. Niat. 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 Faham ke tidak? Faham. Saya tunjuk contoh macam ni. Lukis. Maulid bising lah. Beberapa yang berlain lah. Degak. Okay. Tengok ini. Ini takbir. Atul ihram. From here to here, H-E-R-E. Macam mana nak cakap, doktor? Nak bezakan here dengan here. Macam mana nak bezakan? Here sini. Here. Spelling, Ustaz. Ya, spelling. A-R. Dari sebutan macam mana, doktor? Doktor ada ke? In between, Ustaz. Tak, macam mana nak sebut dengan pronoun, dengan makhraj yang betul. Here, I am here. I hear, I heard. Kerana hear tu nak sebut. Itu tu orang saya. Hear. R. Itu dia keras. Hear. Yeah. Closer ke Ustaz? Kalau heel dengan high heel. Mountain heel. Itu dulu cikgu saya ajar. Heel ni, dia pendek. Heel. Kalau high heel, dia kata itu. Sama je Ustaz sebut. Sama kan? Lepas tu saya nak tanya cikgu bahasa Inggeris tu. Tak sama Ustaz. Ada air pendek, ada air panjang. Ada yang harkat dia panjang sikit. Harkat. Kalau saya kata, I am here. Don't worry, I am here. Dia panjang sikit. I am here. Yeah. Oh. Macam heel dengan heel. Heel yang heel pendek tu panjang. Kalau heel kaki bukit. So, contohnya bukit. Pendek. Itu cikgu dulu saya ajar dulu. Lepas perempuan. She's wearing high heel. Betul. There's a heel up there. Heel yang bukit tu pendek. Lebih mari sukun. Ini heel panjang. Heel. Kalau here, you macam mana? Here dengar. Here sini. Mana pendek, mana panjang? Yang dengar tu panjang. Yang dengar panjang. I hear. Kalau here yang sini pendek. How I wish you were here. Tu panjang. How I wish you were here. Itu. Kapal dengan biri-biri. Ship. Ship dengan? Kapal dengan biri-biri. Ship. S-H-E-P. Mana panjang? Yes. Double E panjang. Double E panjang. Ship. Kalau dia dengan dia. Oh my rusa. Macam mana? D-E-E-R rusa panjang. Rusa double E Ustaz. Rusa double E. Mana double E tu panjang lah. Yes. Dear lah panjang. Kalau suami panggil, oh my dear. Bang, pendek sikit bang. Kenapa? Itu rusa. Okay, sini. From here to here. Jadi, dekat sini. Dekat sini. Oh, rupanya kalau double E panjang. Bagus. Belajarlah bahasa Inggeris. Kita tak pandai. Belajarlah. Dia orang tahu. Jadi ni kita akan letakkan satu benda yang nama dia Niat. Anyway, from here to here. Nak mula sini boleh, nak mula sini boleh, nak mula sini boleh. Tapi sebelum part ini, niat itu boleh selesai. Ni. Niat. Dan mesti meletakkan pada dia tiga rukun. Pada beberapa keadaan solat. Ini tiga rukun tadi ni.
yang kedua ni. Yang semua orang tahu rukun ni, semua dah apalah. First, we call it qasad. Qasad. Second, we call it ta'arud. Ta'arud. Third, we call it ta'yin. Ta'yin. Tiga, ta'arud. Nombor tiga, kita memanggil dia sebagai ta'yin. Atau kasat, ta'arud, ta'yun. Kasat, ta'arud, ta'yin. Nombor tiga. Ayin. Ini. Ayin. Ayin. Alhamdulillah. Okey. Ini ketiga-tiga ni. Ni. Okey. Sini. 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 Dan sini. All these three, what we call this? Rukun. Yes. Rukun apa? Rukun niat. Niat. Ini apa? Niat ni juga apa? Rukun solat. Rukun juga. Ni. So, ini apa? Telah bertemu dua rukun. Allah. Ini, this two ni. What should we call this? Apa nama ini? Dalam. Dalam. Dalam rukun. Mana? Dalam corner? Dalam solat. Dinda janganlah guru-guru dinda. Malah Jumaat pula. Darah rukun ada? Ada rukun. Rukun. Darah rukun ada rukun. Ha. Ini rukun. Darah rukun ada rukun. Ini niat. Okey. Ini niat. Sini ada lagi satu. Ini. Lafaz. Apa lafaz ni? Apa niat? Sunat. Ini dalam rukun dan rukun. Okay. What should we call this? Okay. Apa ni? Syarat bersukun lah, Ustaz. Rukun ada sunat. No. Lapas. Sunat. Ada sunat. Ada rukun ada sunat. Dulu kan belajar kata kan? Belajar dulu kan? Ustaz kata, niat itu rukun. Dalam rukun ada rukun. Itulah kasar taru ta'in. Dalam rukun ada sunat, itulah lafaz. Ni, rukun niat ni, dia depend pula. Dia bergantung kepada jenis atau martabat niat. Solat. Martabat solat. Okay. Ini dalam rukun ada rukun. Dalam rukun ada rukun. Ini dalam rukun ada sunat. Ini. Okey. Apa pula sini ni? Okey. Ini nak kata apa pula ni? Ni apa? Dalam rukun ada? Dalam rukun ada martabat. Martabat? Martabat. Okey, kita color ni benda warna. Ada boleh highlighter tak? Ada color pencil. Ada Ustaz. Tanda berikan color. Benda dia. Dulu tadika kan baca ambil color-color. Ini dah guna dia sekarang. Tak tahu tadika kan.
Niat itu rukun. Dalam rukun ada rukun. Mana ni? Dalam rukun ada rukun. Mana rukun dia? Ni. Dalam rukun ada sunat. Mana dia? Ni. Dalam rukun ada mutabat. Dalam dia? Mana ni? Ni. Lagi satu. Ni. Ni. Niat ada takrif koma. Masa koma. Koma tau. Koma ni tau. Bukan koma perak. Tempat keluar. Koma. Maksud. Koma. Kaifiat. Koma. Satu tarikh, masa, tempat keluar, maksud, kaifiat, hukum. Dan syarat. Syarat. Okey. Kali saya tunjuk benda ni. Okey, ni dia pergi kat sini. Ini apa nak cakap pula ni? Dalam rukun ada wajah. Dalam rukun ada wajah. Wajahnya apa? Kenal. Kenal. Ni. Ni kejar lagi sikit. Sumpit. Sudah tujuh lagi satu. Okey. Tunjuk Islam berakal, awal perbuatan, faham apa yang diniatkan. Satu, dua, alamak saya je. Awal perbuatan. Perbuatan. Tiga. Empat. Faham apa yang diniatkan. Okay, ini bukan berakal. Berakal. Berakal apa? Mumayis. 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 Mumay. Mumay. Mumayis. Mumay. Wal Aizek. Umayis, awal perbuatan. Faham apa yang diniatkan. Ini dah tiga aturan ni. Koma, bekal, sehingga akhir. Ada satu ni. Ada enam. Tak ada yang menghalang, Sanyid. Tak ada. Nanti sekejap. Ada berapa kan ni? Dah tak kira dah dik. Lima, Ustaz. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berakal tak ada, Ustaz? Ha? Berakal tak ada, dia mumais. Empat, satu, tiga, empat, lima. Dah, kita cukup enam dah. Islam? Mumais je tak ada berakal. Mumais kan? Betul. Perbuat apa perbuatan? Aku awal bukan. Perbuatan. Awal. Tiga, empat, pemulihan. Lima, kekal akhir. Enam, tiada yang menghalang akan sah niat. Okey. Ni
Ni. Ni nama apa? Dalam rukun ada syarat sah. Ni. Dalam rukun ada syarat. Ni kopi. Kopi sini. Tentang sini. Tentang sini. Dalam rukun ada? Ada syarat. Jadi niat ni dia ada wajah 7, dia ada syarat sah 6, dia ada rukun 3, dia ada martabat 4. Jadi ni dua ni takbir akhir ihram ni pilih sedikit. Takbiratul ihram ni dengan niat ni sebab dia ni tidak menunggu apa-apa. Tak tunggu takbir siap baru dia niat dia masuk. Jadi ini dikatakan rukun yang ni nama apa ni? Dia rukun yang serentak mukorana serentak ni nama dia rukunnya serentak maknanya dia do not need any baton pusat from anybody berdiri je Allah pun maksudnya apa nama dia? Itulah nama dia takbiratul ihram. Itu nama dia takbiratul ihram. Jadi kalau kita faham macam ni, maknanya itu yang kita faham pada rukun niat tu, dia kata hendaklah dimasukkan niat itu pada takbiratul ihram. Dimasukkan niat. Okey. Clear tak benda ni? Atau kelab WhatsApp? Alhamdulillah, clear. Clear tak? Belajar nak kena faham macam ni. Di mana kita boleh relate. Relate apa? Kita boleh kaitkan. Kita nampak ni, ni kat sini, kat mana, ni kat sini, ni kat mana, ni kat sini, kita susun macam tu lah. Ambil daripada mana, kita cuba ambil daripada hati kita, Allah izinkan, dia letaklah hati. Dan kita keluarkan hati, ni. Akal dah pergi faham masa belajar, kita belajar, kita faham. Akal ni dah faham nak letak kat mana, letak kat hati. Letak kat hati. Jadi bila kita akal kita kata, apa dia ni? Apa? Dia akan panggil hati. Hati. Mana data yang aku bagi kau tu? Fi sudur, ni. Dia hantar kat akal. Akal fikir, pak ni dia. Dan dia hantar kat mulut, dan mulut cakap. Hantar kat tangan, tangan tulis. Itu al-ilmi fi sudur. Guru-guru selalu pesan. Al-ilmi fi sudur. Al-ilmi fi sudur. Dia tanya tak dapat. Al-ilmi fi sudur. Tanya tak dapat lagi. Al-ilmi fi sudur. Mana hati kau? Kenapa hati kau tak simpan? Ada orang ke? Ada Ustaz, ada. Aku ingat internet putus. Dengan ramai Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Alim, dah kali-kali belum? Ada Ustaz, ada. Semalam beli yang baru dah yang itu dah habis kala dah Ustaz. Jangan bagi cucu conteng. Memang ada ing cepat. Abang Alim ada cucu kan? Jangan bagi orang main. Budak-budak main ni habis kala. Sampai habis warna. Jadi kala betul-betul je. Bila kita tengok nota kita dengan menarik, kita ada rasa nak baca balik. Betul tak? Kalau kita tengok kita pun tak boleh baca, apa aku tulis ni?
Eh, siapa ada nota tanda-tanda? Cuba tunjuk sikit. Nak tengok lah. Nota dia macam ada kotak-kotak gala-gala. Abang Rem, tengok Abang Rem. Sekejap Ustaz, nak cari yang yang cantik sikit. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Saya tunjuk, siapa tunjuk saya? Oh, Kak Inah, Kak Inah. Ah, okey. Wah, nampak kuning biru, Kak Inah. Ah. Wah, mana, wah, wah, wah. Nampak tengok, wah. Zainul. Wah, Zainul siap win. Wah, bagus, bagus. Wah. Wah, wah. Panggil. Semua dulu tak ternikah kali-kali-kali eh? Ya, ya, tak. Ini, tengok ni, ini, tengok ni. Wah, tetap puding lagi. Ambil, kita mahal ni. Ha, okey, okey. Alhamdulillah. Siapa tujuh lagi? Doktor? Mana? Oh, okey, okey, doktor. Kazalina Mazin, tanda merah. Ah, okey, 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 okey. Okay. Nanti, nanti. Ustaz tu, eh, Ustaz Alim pula. Saya ada kawan Ustaz Alim. Abang Alim tunjuk pakai doktor punya. Yang tu. Ah, okey, 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 okey. Tuzana, orang Selkom. Wah, oh, orang Selkom punya kala-kala. Biru, merah, ada aero. Syedah. Okey, macam tangga Syedah punya nota. Cantik. Okey, Alhamdulillah. Ah, yang lain ni, korang cantik ke tidak? Cantik, Syedah. Cantik, tapi tak ada kala. Oh, tak ada kala. Print lagi. Amboi, print lagi. Beli dia kala. Ah, kalau berkala, kadang-kadang tak berkala. Oh, ada tak berkala. Tak apalah. Haa, mana yang kala-kala le. Yang kala kan berbelau. Berbelau. Jangan berbelau, menggelasau lah nanti. Tak boleh berbelau. Aduh. Tak apa, janji kau dengar apa aku cakap. Ni aku tiang-tiang-tiang, kau tak tanya out. Dengar, Ustaz. Dengar? Okay. Make it interesting. Nota ni jadikan dia menarik pada kita. Yang tulisan yang cantik ni. Eh, ada orang tulisan dia macam tak reta tau. Pok-pok-pok-pok. Siapa tengok orang tulisan tak reta? Ada orang tulisan dia makan nasi impit. Macam nasi impit. Cik Wo tu cantik saya. Wo. Eh, Wo bukan saja orangnya handsome, tulisannya cantik. Gedung di darat, kapal di laut. Wo. Dia biasa. Siapa nama dia? Kil-kil, syakil, kakil-kakil. Haa. Okey. Ikut mood, Ustaz. Ikut mood? Alamak, jangan ikut mood. Kalau rajin, rajin, rajin. Kalau tak rajin, tapi tak cakap conteng lah ni. Dia belajar ni, dia kena ada mood yang gembira. Kenapa mood yang gembira? Saya ni, penat ni. Kan? Tapi sekejap lagi kan, lagi sejam setengah. Kan melangkang lagi 3 jam. Tapi bila kita ada mood yang betul, pada keadaan yang betul, kenapa ada motor? Eh, aku duduk dalam taman syurga lah. Tahu tak? Walaupun duduk rumah, walaupun duduk surau. Eh, aku duduk taman syurga lah. Orang dalam syurga mana ada dia mood dia tak baik? Mana dia mood dia nak marah? Tak ada marah? Kenapa? Eh, taman syurga lah. Dia akan sentiasa riang, dia akan sentiasa seronok. Eh, seronoknya dapat ilmu, seronoknya. Ha, ada yang Allah bukakan hati dia gitu. Sekali besok terlupa kelas, menangis. Allah menangis, kenapa aku tak masuk syurga? Taman syurga ni kenapa? Ya Allah, kenapa aku lupa ada kelas? Ha, lepas tu betul, Ustaz. Betul tak? Ada orang terlepas kelas? Allah. Betul. Ada orang terlepas? Betul. Gitu je. Allah campakkan pada orang yang dapat merasainya apa Rasulullah kata, bila engkau masuk ke taman syurga, engkau rasalah nikmat-nikmat dia. Sahabat kata, di manakah taman syurga di dunia? Itulah majlis zikir. Dan ulama' takrifkan majlis zikir ini, apa saja majlis, ulama' terus kata, majlis zikir ini adalah majlis ilmu. Apa saja majlis, mengingatkan kita kepada Allah. Kita dengar kuliah, kita dengar kuliah subuh, kita online, mengingat kita kepada Allah. Rasulullah tak cakap ceramah, Rasulullah tak kata fardhu ain, Rasulullah kata, taman syurga. Lepas ni siapa nak ikut saya lagi Taman Syurga, pukul 10 dekat pagi. Siapa-siapa datang, kita berjumpa. Kalau tidak, jumpa atas talian. InsyaAllah online. Ah. Okay.
Tak boleh sengah dah ni. Nanti besok, Haji Mio, besok ada sambung kelas eh? Ya, insyaAllah Ustaz ada. Jam, kau apa jam Ustaz? Ustaz, kau apa jam? 8, lepas sengah. Tomorrow? Haa, ya, tomorrow. Lepas sengah. Alright. Besok pagi saya ada di Nanding. Wah, betul lah, besok. Betul Ustaz, betul Ustaz, betul Ustaz. Haa, besok ada di Nanding. Besok pagi-pagi dah pergi Surau Parawali. Dia orang dengar je, puk apal, puk apal, puk apal, puk apal. Wah, siapa nak tahu, datanglah Nanding. Haa, datang Nanding. Daripada rumah dah keluar suhu. Tu, eh, siapa macam ni? Daripada rumah dah keluar suhu. Orang pun yang main ni. Don't play-play ya, Nanding ni orang. Haa, nak tahu datang. Jumpa. Tok-tok wali sana. Haa. Terus eh, terus eh, betul eh? Nak kenal dengan war, ah, datanglah. War punya nama ni ramai orang tanya saya. Ustaz, war dengan bat ni siapa? Pasal tu sebut nama kan? Bat ni siapa Ustaz? War siapa? Nak datang, nak kenal, jumpa. Datang jumpa. Pukul apa tu besok di landing? Pukul apa Ustaz? Landing subuh. Subuh-subuh. Okey. Kalau Abang Ali sempat, saya tak boleh lah. 5:30 keluar, insyaAllah sampai sana belum azan lagi lah. Subuh tak ada kereta. Itu malam ni nak kena tidur rumah war siap-siap tu. Boleh. InsyaAllah. Surau buka ke? Orang malam. Bagus lah. Surau buka tak? Dia nak tidur surau ke? Boleh Ustaz. Surau buka. Boleh. Jemput semua Ustaz. Jemput. Haji Aziz nampak tu. Haji Aziz jemput. Haji Aziz, besok kalau jemput orang boleh belanja apa? Apa kini? Tak ada hal, dah buka Ustaz lah. Tak ada hal ni lah, tengok. Oh, saya bilang lah saya kat sini. Belanja Lontong King. Lontong King. InsyaAllah, boleh. Oi, kalau 180 orang tak muat kodai kan? Kena saman lagi nanti. Lontong RM8, sama RM1,500 tu yang main. InsyaAllah, besok kita sambung. Fatihah. Musab berapa roh Fatihah? 26. 26 Ustaz. 24. Ya. Kita baca ni dulu. Kita baca. Nanti kita baca Ustaz. Dua kali baca. Mantap lah. 6:30 8:30. Okay, thanks. Kuliah subuh 6:30. Kuliah subuh 6:30. Sampai pukul 7:30, 7:45 gitulah. Lepas tu saya bawa kereta, saya pandu, 8:30, insyaAllah ambil rumah. Sampai 9:30. Lepas tu 12:30 ada kelas. Kelas apa? Petronas. Lepas tu petang ada kelas. 5 sampai 6. Lepas tu malam ada kelas. Maghrib. Daripada Mukhlisin sunyi. Itulah jadual kita insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak keluar, saya nak berangkat pergi ke sunyi. Insyaallah moga Allah mudahkan urusan kita semua pada hari ini. Alhamdulillah.